Palasari. Ya. Yang konflik sudah terjadi hari Ramadan 2024. Nah, di sebelah kiri saya ini ada yang jual ini, yang tempatnya di sekitar TPU Dreder, saudara. Ya, Kampung Ramadan 2024. Seperti yang apa lagi dari terakhir Ramadan 2024 ya, tempatnya di sekitar mana? Kayak wah, ya. Thank you.
saudara. Nah di sini kalau ke kiri ini ke arah Cihideung Cijuruk ya, kiri ke kanan Cibereum Ciapu saudara. Menengahnya keren banget ya. Saudara ya. Nah, dan di sini tepatnya. Nah, ini dia petanya nih. Tuh ya kan. Ini dia peta lokasi spot foto yang ya yang saya sebutkan tadi. Keren kan? Nah, di sini agro wisata organiknya itu masuknya ada di sebelah kanan ini yang saya sebutkan tadi, ya kan? Nah, di sini cocok banget nih buat syuting saudara nih, film, sinetron, FTV, series, video klip, dan pendek segala macam nih. Ini dia kampung tematik Cihangkas ya, maksudnya ada di sebelah kiri saudara ya. Oke, Sabta Pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Itulah tugas kami ya. Itulah kampung Ramadan 2024 dan karya Safari Ramadan 2024. Saya sedang berada di semoga vlog sampai kali ini di edisi terakhir untuk Ramadan 2024 bagi Anda semua mereka berpuasa. Thank you.
Pak. Jembatan Tol Bocimi ya, dari arah Cigombong ke arah Caringin, Cikretek Cijeruk, ke arah Cigombong Sukabumi, ke arah Caringin Cikretek Cijeruk Jakarta Depok Sentul, maupun arah sebaliknya dari arah kiri masih lengang ya. Sementara di sisi kanan dari arah Jakarta Bogor Ciawi Cigombong ke Sukabumi Cibadak arah sebaliknya masih relatif lancar ya lalu lintasnya ya. Dan puncak arus mudik Lebaran 2024 di seluruh Indonesia, luar Pulau Jawa maupun di Pulau Jawa. Ya. Sementara meski sempat terjadi peristiwa bencana tanah longsor ya di yang dari arah Parung Kuda mengarah ke arah Ciawi, Caringin, Cikatil, Cikuruk, sebaliknya situasi sudah berangsur normal kembali ya. Oke, itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya Hasan melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Selamat mudik, mohon maaf dan batin kalau ada salah kata. Selamat Idul Fitri. Situasi terkini di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Maaf, maksud saya Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dapat kami saya laporkan dari arah Bogor Jakarta lewat jalan tol lurus Gadok Puncak Sukabumi maupun sebaliknya masih ramai lancar. Di sini masih lancar lalu lintasnya, saudara. Ya, kita langsung muter balik ke kanan, saudara. Biar cepat ya. Nah, ini situasi lalu lintas arah masuk tol Jagorawi arah Jakarta ke kiri. Tepat di sebelah kanan saya ini ke arah Cisarua, Cipanas, Gunung Mas, Puncak,
Cianjur, Bogor, Jawa Barat, Ismo, maupun arah sebaliknya terkonfirmasi masih lancar ya, yang dapat kami saya laporkan tadi ya. Tempat yang kami saya laporkan di pertigaan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, tempat yang saya laporkan tadi ya. Di sebelah kanan saya ada Masjid Agung Harkatujana, lurus ke arah kampus Cianjur. Suasana dan sebelah kanan saya ini suasana Himalaya Hills ya, penjagaannya sangat super ketat sekali ya, jelang hari raya kemenangan di besok ya, sampai menunggu rapat sebelah nanti oleh pemerintah melalui dan agama Republik Indonesia serta suasana mudik lebaran, balik lebaran tahun ini ya. Saya akan melaporkan dari Gadok, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Sama mudik, hati-hati jalan, semoga sama sampai tujuan nanti. Oke, aku lagi berjalan saat ini. Saya masih tetap menyampaikan laporan arus lalu lintas juga arus mudik pada lebaran 2024, tidak hanya di Sumatera saja tapi juga selain di Sumatera Bogor, Simpang Gadok, Pertigaan Gadok, Ciawi, perempatan simpang perempatan jalan di daerah Ciawi, Tajur, SSA, Optis, maupun juga Surya Kencana, dan juga hingga salah satunya tempatnya akan saya laporkan di sana, akses jalan ke Bukit Pelangi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Tentunya aktivitas di Bukit Pelangi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Hari raya dengan tampilan baru, jadi silaturahmi dari waktu ke waktu. Selamat menikmati pada sempat menceria, mohon maaf dan terima kasih. Sudah mulai kelihatan sedang
hujan. Oke, di sebelah kanan saya ini adalah Pelangi Park ya. Pelangi Park Restoran Glamping Cafe Outbound Education Credit and Full Launch. Nah, ini mobil thank you.
Oke. Ini dia suasana ini harus menuju ke barat tempat di asas jalur alternatif tempatnya di daerah kawasan Rainbow Hills, Wangi Kopo juga Indonesia ya. Ya kan? Nah ini orang-orang mau konvoy, ini mau kemana ini? Ini ke arah rumahnya Pak Prabowo ya. Ada dua, ada yang dari Hambalang kediamannya, sementara rumahnya ada di daerah Kertanegara Jakarta. Nah, kita kan di sini saat mengikuti perjalanan yang lanjutan ke sana semua. Al-Nassar ya, kira Al-Nassar Kompleks Dia Kompleks Dia Indonesia. Thank you.
living, saudara. Yuk kita belok kiri, saudara. Home store edisi spesial mantap Pirang buat nanti malam nih, saudara. Kita cek seperti apa sih, bukit penasaran progres pembangunannya kayak seperti apa. Yuk ikuti perjalanan saya. Nah, ini dia nih progres pembangunan perumahan baru nih, tepatnya di Villa Comas Indah Bogor Jawa Barat Indonesia, namanya Ahsana Living ya, Bogor Jawa Barat Indonesia. Smart Green Living, kamar tidurnya ada 3, 2 kamar mandi, 1 ruang keluarga, ruang tamu, 2 dapur ya. Oke, nah ini dia progres pembangunannya ya, karena pembangunannya sempat dihentikan ya sementara ya, karena apalagi kan orang-orang ini kan lagi mau siap-siap menyambut nyongsong hari raya Idul Fitri, makanya dibutuhkan persiapan secara matang nih. Ini rencananya segera dibangun ya tahun ini ya, berbeda dengan negara mana kita progres pembangunannya seperti kayak tadi ya, ini masih lahan kosong ya, tanah kosong seperti ini nih ya kan, tuh ya kan. Oke, ini dia progres pembangunan Ahsana Living Villa Comas Indah Bogor Jawa Barat Indonesia. Nah, rencananya akan segera dibangun tahun ini ya, di 2024 ini, habis sesudah Lebaran tentunya. Semoga Germana Habitat juga segera menyusut di tahun ini ya. Aku pengen cepat-cepat kita ke Ahsana Living, uji penasaran ya kan. Oke, baik, semoga vlog saudara ini bagus. Saya selamat hari Idul Fitri, mohon maaf dan batin kota selamat berkeras semoga keluarga dan pengalaman sama memenuhi kurang panjang anda bersama keluarga. Saya langsung pamit serta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sebagainya anda. Saya langsung pamit.